Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Aceh dikenal kaya akan kuliner yang menggugah selera. Salah satunya sajian gulai ikan rambe asam manis yang kaya akan rempah. Selain enak dan lezat, menu andalan ini semakin pas disantap dengan suasana keindahan pantai Batu Putih. Dan berikut liputannya. Inilah sajian gulai ikan rambe asam manis khas Aceh yang menggugah selera. Ikan rambe goreng ini disajikan dengan kuah asam manis yang kaya akan rempah. Proses pembuatannya cukup mudah. Goreng ikan rambe hingga matang. Dan untuk saus asam manisnya, potong kecil-kecil paprika merah dan hijau, bawang bombay serta buah nanas. Kemudian masak dengan bumbu asam manis yang dipadukan dengan rempah khas Aceh. Lalu siram ikan rambe yang sudah matang dengan kuah asam manis. Gulai ikan rambe asam manis pun siap disantap. Gulai ikan rambe asam manis makin nikmat disajikan dengan sambal khas Aceh. Enak ya, gurih, ikannya gurih, terus juga dia lembut dan bumbunya juga terasa, taste-nya itu, gurihnya itu terasa, bumbunya terasa, manisnya terasa, pedasnya juga terasa, asinnya juga terasa, jadi pas semuanya gitu. Gulai ikan rambe asam manis ini dibanderol mulai dari harga Rp30 hingga Rp50.000 per porsinya. Di kedai makan ini, pengunjung bisa mencicipi gulai ikan rambe asam manis sambil menikmati pemandangan khas pantai. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah Anyus melaporkan.